soalan tambahan ah. Tanya Yang Berhormat Menteri, ni KL Car Free Morning, wakil rakyat di sebelah sini semua tidak dijemput. Sekarang kalau Tan Sri nak tanya saya, mana tempat ada KL Car Free Morning? Sebenarnya saya pun tak tahu. Saya tanya Cura Sata, Batu tidak tahu, Lembah Bandar tidak tahu. Jadi, apakah ini menunjukkan yang DBKR atau kementerian dalam menjayakan program KL Car Free Morning? Kerana wakil rakyat pun tidak tahu, kami tidak dijemput, tidak ada publicity. Sebenarnya saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, sekarang saya pernah sesat dalam traffic jam pada hari Sabtu yang lepas. Hari Sabtu sepatutnya orang free boleh pergi shopping dan lain. Saya stuck dekat ini roundabout dekat Jalan Parlimen sini satu jam. Tata apa yang dilakukan dekat sana? Tak ada papan tanda. Tak ada orang tahu kenapa kita sesat dalam traffic. Saya nak tanya, memandangkan DBKL ingin menjual tanah bagi lebih rumah mampu milik dibina di sana sini dengan density yang tinggi sangat, adakah kementerian dan juga DBKL mengadakan lebih mesyuarat dengan pihak SPAD untuk membincangkan macam mana meluaskan lagi pengangkutan awam, khususnya bas untuk orang ramai, supaya kita boleh naik dengan pengangkutan awam? Jangan tiba-tiba adakan cadangan seperti congestion charges dan sebagainya bila DBKL, DBKL nak tambahkan lagi penduduk di pusat bandar Kuala Lumpur tanpa melihat pada kesesakan trafik dan juga ke tahap pengangkutan awam yang paling tidak memuaskan dia yang berlaku di Kuala Lumpur sekarang. Minta penjelasan. Soalan tambahan daripada Seputih. Minta maaf Yang Berhormat Seputih. Kalau Yang Berhormat Seputih kata Yang Berhormat Seputih tidak tahu Car Free Morning, saya ingat Yang Berhormat Seputih ni suka tengok komputer dengan cerita dan bukan-bukan. Tiap-tiap papan tanda yang kita ada IT, tiap-tiap seminggu sebelum ada Car Free Morning, itu dipaparkan. Dan tiap-tiap jalan yang akan ditutup dipaparkan. Tolong buka mata dan tengok. Jangan salahkan DBKL. Yang Berhormat daripada Seputih senang. Kalau Yang Berhormat daripada Seputih tidak mahu menyediakan rumah-rumah untuk ahli-ahli orang-orang Seputih untuk apa dia duduk dengan rumah mampu dimiliki, boleh, saya tak payah bangunkan. Semua apa kita lakukan Yang Berhormat kata salah. Yang sebenar apa yang kita lakukan ialah untuk kebaikan rakyat di Kuala Lumpur. Dan apa yang dibangunkan oleh kerajaan, jaringan apa public transport untuk mana-mana Yang Berhormat, kita ada KL apa ni Go bus yang diberi secara percuma, dan tiap-tiap tahun kita belanja lebih daripada 70 juta ringgit kerajaan bayar untuk menyediakan bas percuma digunakan oleh warga Kuala Lumpur. Jadi ini yang masalah Yang Berhormat tak tengok. Yang Berhormat hanya buka handphone, cerita dan bukan-bukan, fitnah, cakap dan bukan-bukan. Tolong sikitlah, buka minda, lihat yang kebaikan dilakukan oleh kerajaan yang hari ini. Kerajaan hari ini merupakan kerajaan yang prihatin kepada rakyat, dan saya sebagai Menteri Bina Persekutuan, saya berjanji dengan dua ini saya akan pastikan bahawa rakyat saya senang. Itu Yang Berhormat, tolong jaga Seputih. Sekian, terima kasih.